Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini. Nama saya Waradul Aziza. Di sini kami akan mempraktekkan jual beli dengan metode FIFO. Berikut adalah videonya. Mbak, saya beli kecap manisnya dong, Mbak. Iya. Dikarenakan kami menggunakan metode FIFO, maka barang yang dijual adalah barang yang pertama kali masuk. Catatan, barang yang di depan adalah barang yang pertama kali masuk. Harganya 2.000 ini ya. Bentar ya. Kita ukurannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk persediaan barang mie sedap, karena tidak ada penjualan, maka di sini inventory chart-nya hanya ada persediaan awal dan pembelian. Sedangkan untuk inventory card kecap manis, persediaan awalnya 1 dengan harga 2.000, lalu ada pembelian yaitu 2 dengan harga yang sama, yaitu 2.000 dan total pembelian yaitu 4.000, untuk balancenya yaitu 3 dengan harga 2.000, totalnya 6.000. Terdapat penjualan tanggal 28 yaitu 1 barang, sehingga pada persediaan barang dagangnya tersisa 2 barang. Dengan harga 2.000, maka nilai persediaan yaitu 4.000.